Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak objek dengan bentuk bangun datar yang berbeda-beda. Misalnya objek berupa persegi panjang, lingkaran, segitiga, dan bentuk lainnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk atau sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki empat buah sudut siku-siku. Bentuk persegi panjang berbeda dengan persegi. Meskipun kedua bentuk tersebut terlihat sama, tetapi persegi panjang memiliki dua pasang sisi yang sejajar dengan panjang yang sama, sedangkan persegi sisinya memiliki panjang yang sama. Contoh benda dengan bentuk persegi panjang yang sering dijumpai pada rumah adalah pintu dan jendela. Setiap bentuk dua dimensi memiliki sifat yang berbeda satu sama lain. Sifat-sifat persegi panjang adalah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang kedua yaitu sisi-sisi persegi panjang saling tegak lurus. Yang ketiga yaitu persegi panjang memiliki empat sudut siku-siku sebesar 90 derajat. Yang keempat yaitu memiliki dua diagonal yang sama panjang. Yang kelima yaitu memiliki dua simetri lipat. Dan yang terakhir adalah persegi panjang memiliki dua simetri putar, yaitu pada putaran 180 derajat dan 360 derajat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai objek berbentuk persegi panjang. Benda-benda tersebut terkadang berada di dalam atau di luar rumah. Berikut beberapa contoh benda berbentuk persegi panjang di sekitar kita.